وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقبول الأرواح وفدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نريد التعلم والتعليم والذكر والتذكير ونفع الانتفاع وأفراد الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله itu tidak lain adalah merupakan izin daripada Allah dan hadir
ringan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang terbaik dan juga melaksanakan perkara yang terbaik, yaitu majlis ilmu yang kita dahulukan dengan solat berjamaah yang cukup utama yang dituntut di dalam al-Islam. Hadirin, hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari ada menyebut satu hadis yang kiranya sepatutnya menjadi suatu peringatan kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi iyyakum wadh-dhann. Waspadalah kamu dengan sangkaan. Waspadalah kamu dengan prasangka, kata baginda Rasulullah. Inna dhanna akthar al-hadis, kata baginda Rasulullah. Sebab prasangka itu adalah sepupu-pupu ucapan. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tabarru, wala tadabbaru, wa kunu ibadallahi ikhwan. Dimulakan dengan satu amaran daripada baginda Rasulullah akan keburukan prasangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada ijtanibu minadh-dhann, daripada sangkaan prasangka. Sebab kenapa? Sebab ba'dadh-dhanni ithmun. Sebab biasanya kebanyakan prasangka ini membawa dosa. Dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan, hati-hati dan jaga-jaga kamu daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah sebohong dan sedusta dusta bicara. Sebab apa? Sebab prasangka ini adalah suatu yang tak pasti, suatu yang dilihat dan ditimbang oleh zahir dan akal manusia yang terbatas mengetahui akan apa yang sebenarnya, yang kebanyakan membawa kepada keburukan dan dosa. Dan apabila sangkaan itu diceritakan kepada orang lain, bermakna dia akan membawa kepada ucapan yang bohong. Oleh kerana itu baginda Rasulullah mulakan untuk mengingatkan kepada kita semua akan buruknya prasangka itu, yang dalam erti kata kembali kepada asalnya yang disebutkan dengan husnudzan. Zan, sangkaan prasangka yang tak baik. Obatnya sangkaan yang baik, husnudzan. Apa yang dimaksudkan dengan husnudzan? Sangkaan yang baik. Melihat apa saja pun, melihat dengan pandangan yang baik. Bahkan disebut oleh Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, kalau sekiranya kamu melihat seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, hendaklah kamu itu bersangka baik kepadanya dan cari 70 alasan kenapa dia buat perkara tersebut. Dan apabila kamu telah cari 70 alasan pun tak jumpa juga akan sebab dia berbuat kesalahan itu, maka salahkanlah kepada dirimu, kerana dengan sebanyak-banyak alasan itu pun kamu masih lagi tak dapat untuk bersangka baik kepada dia. Nak salah ke siapa? Diri sendiri. Kenapa? Kerana penyakit itu ada dalam diri. Dan penyakit prasangka ini terhadap orang lain dengan persangkaan yang tak baik, ada satu sebab yang paling utama. Sebabnya kenapa? Kerana dia yang buat ataupun dia pernah buat perkara itu, dan dia ada dosa itu.
orang yang mencuri. Dia tengok orang semua mencuri. Sebab apa? Sebab dia takut. Oh, ini orang yang mencuri aku pula. Sebab apa? Sebab dia mencuri. Jadi dia tahu dia boleh curi siapa saja. Dan dia rasa orang lain pun begitu nak buat sahadatnya. Begitulah orang-orang yang buat dosa ni, dia akan sangka orang lain seperti dirinya. Bermakna kalau kita ada prasangka-prasangka yang tak baik kepada orang, bermakna kita kena cek kepada diri kita. Adakah diri kita yang dimaksudkan dengan prasangka kita kepada orang tersebut? Dan dengan prasangka itu, jangan mudah untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Kita lihat dengan mata, kita nilai dengan apa yang kita fikir, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Sesungguhnya sangkaan itu kitabul hadis. Dia pun adalah merupakan sedusta-dusta perbicaraan. Yang pertama yang berusaha kepada kamu adalah hawa nafsu. Dia berdusta kepada kamu. Dia kata, yang ni orang ni buat begini. Yang tu begini. Dia berdusta di dalam berbicara terhadap kepada dirimu sendiri. Kerana kamu menerima dusta yang ada pada dirimu, kemudian kamu menyampaikan kepada orang lain, akan mendatangkan perkara itu disebut sebagai fitnah. Wal fitnah tu'ad baru minat fatah. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan firman yang lain, wal fitnah tu asyad minat fatah, lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau betul, menjadi mengumpat. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kamu mengaibkan di antara kamu dengan sebab sangkaan kamu itu. Ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu tersebut. Nabi sebut tadi wala tahassasu. Diiringi dengan sangkaan tadi, Nabi suruh kita jaga perkara ini. Wala tahassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan. Cari kesalahan. Yang ini masalah. Cari kesalahan orang lain. Tengok orang cari yang tak baik. Bukan cari, dia cari yang tak baik. Sebab tu cari apa? Cari yang baik. Nabi sebut, kalau kamu itu nak bersenubuhan kepada orang, melihat kepada orang yang tua, kamu kena fikir. Apa dia? Oh, dia lebih mulia daripada aku. Kerana umurnya banyak dan dia banyak amal, bermakna dia lebih banyak amalnya daripada aku. Ini kalau tengok orang tua. Tapi kalau tengok budak yang kecil, macam mana pula? Dia lebih mulia daripada aku. Kerana kalau dia buat dosa pun, aku lebih banyak dosa daripada dia, sebab umur aku lebih daripada dia, lebih banyak dosa daripada dia. Melihat dengan pandangan yang benar, bukan mencari kepada negatif ataupun daripada kesalahan, tetapi mencari kebaikan-kebaikan daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wala tajassasu. Jangan kamu mengintip-intip. Ini lebih dahsyat lagi. Tadi mencari kesalahan, bukan buat baik pun kadang-kadang dia sangka tak baik pula. Ada juga jadi macam ni. Orang buat majlis-majlis yang bagus pun, dia juga tak hasasu, cari kesalahan. Majlis tu nampak baik, tapi dia ada benda yang tak baik, nak cari yang tak baik juga. Buat contohnya sambutan maulid, yang dia nak carinya, dia membatik. Dia tak tengok apa dia daripada pengisian salam dan selawat sirah bagi Rasulullah, ceramahnya. Tapi yang dia nak cari sudut negatif dia tu. Ini membatil. Nanti dia cakap seolah-olah nanti ada benda. Nak cari kesalahan ini, apa saja yang dibuat oleh orang boleh untuk kita jumpa kepada kesalahan dan kekurangan. Sebab apa? Sebab al-insan mahadul khata' wa nisyan. Sebab manusia itu adalah tempat kesalahan dan lupa. Tapi kita tak tahu, tak melihat kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab yang sakit itu adalah yang menyangka itu. Sebab yang nak bagi tak elok itu adalah dirinya. Bukan orang yang buat majlis yang baik itu, tetapi dirinya yang tak baik. Terhasas. Tengok orang semuanya ada
tak baik. Buat benda yang baik pun akan dicari tak baiknya. Yang ini membawa kepada hasad. Nampak? Ini sifat orang yang hasad. Ada saja yang dia cuba condemn kepada orang lain dan menjatuhkan kepada orang lain. Ini orang hasad. Orang yang tahassus, orang-orang yang sentiasa mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Lihat orang yang berjaya pun akan dicari kesalahannya. Cari orang yang sudah berdakwah pun nak dicari kesalahannya. Orang buat majlis yang baik nak dicari kesalahannya. Ini penyakit yang Nabi sungguh ubat awal-awal. Nabi mengatakan jaga-jaga kamu daripada prasangka itu. Kerana yang bicara kepada kamu itu dusta dan kamu jangan sampai mencari kesalahan dengan sangkaan kamu itu. Kenapa hari ini yang kita hari ini orang-orang yang membina kepada kebaikan-kebaikan yang hari ini asyik yang kita cari adalah keburukannya? Sebab apa? Sebab kita buruk. Sebab kita ini yang banyak dosa. Sebab kita ini yang banyak bersangka. Kita yang sebenarnya yang banyak buat kesalahan. Sepatutnya bagaimana? Sepatutnya kita saling membina. Macam mana ni? Bagus, alhamdulillah, macam itu dah ada. Kita dah buat macam ni pula. Tambah. Yang ni pula saling membina kepada yang lain. Kan? Semua orang ada kelebihannya, cara dia. Tapi saya tak berkenan dengan cara dia. Tak berkenan itu bukan bermakna dia salah. Kamu tak berkenan, suka ni. Ada orang suka, ada orang tak suka. Manusia dia buat saja. Buat iman suka atau tidak. Buatlah apa pun. Sama ada baik. Nilai manusia itu ada dua. Iaitu baik atau tidak baik. Sebab itu kita tak boleh niatkan dengan manusia. Sebab manusia itu ada dua penilaian. Satu, buat iman baik atau tidak baik. Tetapi penilaian Allah SWT itu maha adil. Dan Allah pasti akan berikan ganjaran. Manusia belum tentu lagi. Ya kenapa yang sempurna dengan perhatian daripada orang dan menilai orang lain? Bahkan apa cara yang kita buat di dalam berdakwah atau apa saja di dalam kita ini untuk memberikan ilmu, itu selagi caranya tidak keluar daripada syarak, silakan. Mungkin caranya itu agak moden atau agak kita kan terkini caranya, silakan. Kalau selagi mana dia tak keluar dari kaisar syarak, kita tak berapa berkenan contohnya, tak ada masalah. Yang penting kita alhamdulillah ada orang yang menerima dakwah mereka dan mereka dapat bawa kepada kebaikan, alhamdulillah. Sebab cara-cara dakwah ini ditunjukkan oleh baginda Rasulullah dengan berbagai cara. Kita yang tak sampai kepada tahap itu. Apa cara dakwah Nabi tak pernah cuba. Cuma kita tak tahu. Sebab itu kita kadang-kadang jumut di dalam dakwah kita. Kita belum pergi lagi ke luar negara. Bagaimana orang-orang Islam, para da'i di luar-luar negara seperti di negara barat atau Eropah, cara-cara mereka lebih advance daripada kita, lebih hebat lagi. Kerana apa? Mereka berhadapan dengan masyarakat mereka. Kita hari ini nak berdakwah, baru nak berdakwah dengan kaum muslimin. Itu pun aku cakap cir macam-macam dah. Saling jatuh, menjatuhkan di atas semua lain. Ini tak kena, itu tak kena. Mana lagi kita ini nak berdakwah kepada orang yang bukan Islam, yang melihat kepada apa yang berlaku di kalangan kaum muslimin, itu sudah memberatkan mereka untuk masuk kepada agama Islam. Dan kita bertanggungjawab apabila melihat kepada akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh kaum muslimin yang menyebabkan mereka bukan semakin dekat, semakin jauh daripada Islam. Kita yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab kita ada yang disebutkan tahassus itu, iaitu sentiasa mencari-cari kesalahan. Sedangkan ini saya lengkap. Ada sebuah kisah seorang profesor yang pakar, yang hebat, nak buat kajian, nak cek air, suasana satu tempat. Dia cari tukang sampan. Dia jumpa dia, dia jumpa tukang sampan ni. Dia tanya berapa, apa semua bincang. Orang dia cakap banyak, dia tak berapa suka. Dia berkenan kepada kalau boleh tukang sampan ni yang diam, cakap banyak. Akhirnya jumpa ada seorang, tanya berapa sekian, macam mana, okey, dah habis. Akhirnya dia pilih
Dayuh dah sampai tengah lautan. Berhenti, kata profesor ni berhenti. Profesor ni pun cek, tapi penuh tenang. Sebab apa? Sebab bukan sampai ni tak banyak cakap dia. Tak tanya, tak ada apa, tak santun ke muka, tak tanya kenapa air tu, kenapa. Biasanya kalau profesor ni kalau buat kajian yang sibuk ni kadang-kadang, bukannya ikut dia. Ataupun yang dia ubah tu, ya, tu dia tak suka. Jadi tak, dia ya. Tapi profesor ni sangka tak baik kepada tukang sampah ni, dia kata. Ni dia tak banyak cakap sebab dia ni tak pandai. Orang, bodoh orang jahil. Aku sudah kata, bukan dia sekian, sudah. Dalam perjalanan balik, profesor ni pun nak cuba untuk nak bertanya kepada tukang sampah ni. Dia mengatakan, wahai tukang sampah, kamu ni kerja dah berapa? Dia kata, seumur hidup aku kerja ni. Jadi kamu tak tahu lah ilmu kimia. Tahu ilmu kimia ni, kerja saja. Kalau kamu tak tahu ilmu kimia, bermakna umur kamu dia sia-sia dulu, 500 umur kamu sia-sia. Bukan sampah ni, okey, dia tinggal. Kemudian, kamu tak tahu ilmu fizik, tahu ilmu fizik? Tak tahu. Ilmu fizik tak tahu, 50% dah umur kamu sia-sia. Ilmu geografi, tak tahu. 75% umur kamu sia-sia. Ilmu-ilmu yang ada profesor ni disebutkan dan dia cuba memperkecilkan, mengatakan sia-sia umur 75% umur kamu sudah sia-sia. 35% sia-sia umur kamu. Tak apa-apa dia, ya maksabak, tak apa lah nak kata apa. Ya tukar sampah. Tiba-tiba tengah di sampah, ombak besar, hentam daripada sampah dia, akhir sampah tu terbalik. Sambil-sambil nak terbalik tu sempat pula tukar sampah dia tanya pula kepada profesor tu. Profesor, kamu pandai berenang tak? Tak pandai, kata profesor, 100% umur musuh. Kita ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang lebih daripada profesor itu bermanfaat. Kita semua berenang. Setiap orang itu ada ilmu yang ada kepadanya, kelebihan yang ada kepadanya, yang tak ada kepada kita. Kenapa tak kita sadar dan tak mengungkapkan? Yang ulama'nya memberikan ilmu. Orang yang berharta berdakwah dengan harta. Orang yang mempunyai tenaga berdakwah dengan tenaganya. Orang yang mempunyai daripada idea berdakwah dengan ideanya, fikrahnya. Kadang-kadang saya lengkap melengkapkan, bukan saya jatuhkan. Ini kalau kita lihat pada zaman kegemilangan Islam dulu, daripada kegemilangan Islam kita tengok para ulama dan juga para cendekiawan Islam saling membina kepada membangun kepada Islam, sehingga timbullah tamadun kegemilangan Islam pada zaman itu. Sebab apa? Semua saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Tetapi hari ini untuk membangun kepada Islam, Islam itu tinggi, jadi lebih tinggi daripada Islam. Tetapi yang nak membangunkan itu yang tak dapat kamu. Kerana saling jatuh, menjatuhkan itu. Kerana adanya yang disebutkan sangkaan-sangkaan yang tak baik dan mencari-cari kesalahan. Walau tak ada sasu, jangan kamu itu mengintip-intip. Saya tengok, Masya Allah dia itu begini-begini, tapi mesti ada sesuatu dia yang tak baik. Cari, intip. Yang ini dilarang. Bahkan Allah larang dalam Al-Quran. Mengintip-intip, mencari. Kemudian maksud mengintip juga membongkar. Mungkin dulu contohnya ada sejarah-sejarah yang telah berlaku kepada kehidupan seorang itu yang tak baik. Nak dibongkar dan kembali. Nak supaya apa? Supaya nak burukkan kepada dia. Ini juga berlaku. Nabi larang, wala tajassasu. Kemudian Nabi mengatakan, wala tabaghu. Jangan kamu itu saling bergaduh. Sebab itu kata baginda Rasulullah, semua penyakit yang ada pada umat ini yang aku takuti, yaitu penyakit pada umat yang sebelumnya. Yang pertama adalah al-hasad, yang keduanya adalah al-baghdha. Hasad, dengki dan juga
permusuhan, saling benci membenci. Dan kata baginda Rasulullah, al-baghdha itu halifun, ia adalah merupakan pemutus, pencukur. Aku tak mengatakan mencukur kepada rambut, tetapi dia mencukur atau memotong kepada agama, kata baginda Rasulullah. Apa dia? Dia itu bermusuh, saling benci membenci. Kita tengok kepada diri kita, tak payah tengok kepada apa yang berlaku sudah tak. Diri kita, semua yang kita sebutkan ini, kita tengok kepada diri kita. Ada tak kita ini menjadi kesalahan orang lain? Ada tak kita mengintip kepada orang lain? Ada tak kita benci kepada orang lain? Begitu Rasulullah mengatakan, Syilman Fata'ab, sambung, siapa yang memutuskan kepada kamu? Bermakna, orang yang memutuskan silaturahim yang ada kepada kamu, kamu nak kira lebih sambung. Kalau kamu benci kepada dia, oh kamu tu, pinggan tak retak, nasi tak dingin, orang tak ada, aku lagi tak ingin. Nampak tak? Tak, Nabi kata, Nabi cabar kepada kita, Siman Fata'ab, sambung siapa yang putuskan kepada kamu. Sebab biasanya orang yang putuskan hubungan dengan kita, kita bukan kata relax saja, bahkan kita benci kepada dia. Dan kamu ada sifat yang sentiasa membenci kepada orang, bahkan kamu dendam kepada dia. Sebab apa? Sebab dia putuskan hubungan dengan aku. Jauh dengan kita. Kemudian, ihtiman mana'an, dan beri kepada orang yang tak pernah beri kepada kamu. Dulu, ketika mana kita susah mungkin, perlukan bantuan, atau kita ada sesuatu yang kita perlu dan hajat kepada seseorang, kita perlu pergi kepada dia minta tolong. Oh, tak, ketika itu mungkin dia ada kedudukan, mungkin dia ada harta, ada keperluan yang kita perlukan, ada kepada dia, tapi dia tak bagi. Apa perasaan kita? Harap. Aku ni tak bantu kepada aku. Kenapa dia tak tolong? Kita cakap, dunia ini boleh dibalikkan oleh Allah SWT. Seorang yang berada di atas, Allah boleh didirikan di bawah. Yang di bawah boleh dinaikkan oleh Allah. Ya'izu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah boleh muliakan siapa saja yang Allah inginkan, dan Allah menghinakan siapa saja yang diinginkan oleh Allah SWT. Ada seorang yang dia sedang makan dengan isterinya. Tiba-tiba dia dengar suara daripada pintu. Tuan, saya orang miskin, tak makan, saya ingin makan, berikan saya makanan suaminya ini, perempuan ini, ambil makanan dia. Dia kata kepada isteri, berikan makanan ini kepada orang miskin yang berada di rumah. Dia ambil oleh isterinya, dibawa keluar, diberikan kepada orang miskin. Dia masuk ke rumah, ketika mana dia duduk depan suaminya, wajahnya berubah. Suami dia tengok, kenapa wajahmu berubah? Aku segan nak beritahu kepada kamu. Kenapa? Sebenarnya orang miskin yang minta-minta tadi di luar, itu adalah bekas suami itu. Sebelum kau mengahwini aku, dia adalah suaminya. Yang menyebabkan aku sedih, sebab aku teringat dia menjadi demikian, dan aku pernah bersama dengan dia dengan keadaan yang sama seperti hari ini, yaitu aku makan dengan dia seperti aku makan dengan kamu. Tiba-tiba ada seorang miskin yang minta makanan di pintu rumah, dan rumahnya rumah ini. Tapi bahkan dia bukan hanya tak bagi, bahkan dia memaki. Pergi kamu. Dan dia bercakap dengan cakap yang kasar. Tak apa. Tiba-tiba setelah itu, perniagaannya rugi. Dia semakin susah. Akhirnya dia terpaksa menjual rumah. Bahkan dia terpaksa menceraikan kepada. Dan engkau lah yang telah memberi rumah ini, dan engkau juga yang telah menikahi kepada aku. Kata suami ini, wahai istriku, tahu tak? Dulu yang minta dekat luar itu, siapa? Sebab itu ketika mana aku dengar suara orang minta dekat luar, aku tak tangguh-tangguh, aku terus bagi. Sebab aku bimbang akan jadi seperti mana yang berlaku kepada pecah suami ini.
sekalipun tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kita tak tolong kepada orang yang mungkin ada kebolehan, masa itu dia mampu untuk bantu kepada kita, dia tak bantu. Tapi nanti kalau Allah buka, kita pula yang ada di atas dan dia memerlukan bantuan. Agak-agak macam mana ketika dia datang kepada kita dan minta bantuan, kita kena betul dengan dia. Ada harapan agak-agak untuk kita bantu kepada dia. Nah, ini kita tanya kepada diri kita, cakap kepada diri kita. Cakap itu tak semudah mana kalau kita tak bersanakan. Tapi kata, cuman mana? Beri kepada orang yang belum pernah tak beri, belum pernah beri kepada kamu, dan orang yang menghadang kepada kamu dulu. Atau kamu membenci kepada dia, akan kamu usir. Oh, dulu kamu aku minta tak pernah bagi, sekarang dipadang dengan muka kamu, ini balasannya. Nah, itu mungkin apa yang akan keluar daripada mulut orang-orang yang berdendam dan marah. Sedangkan Nabi kata, tak, kamu kena bagi. Balas dengan kebaikan kepada orang yang mungkin tak buat kebaikan kepada kamu. Yang ketiga, waktu aman zalamah, dan juga maafkan orang yang pernah buat zalim kepada kamu. Allah, ini pun zalim. Orang buat zalim, orang buat tak baik kepada kita, nak maafkan. Allah memilih kita nak maafkan kepada orang. Tengok bulan ni, sikit, okey saya maafkan. Dia ni sangat harap. Dia beratur, dia nak minta maaf. Maka Allah beri tawaran. Tawarannya apa? Kalau kamu memaafkan orang, kamu tak sukakah Allah memaafkan kepada kamu? Allah ganti dengan kemaafan Allah. Allah ganti dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dengan kamu memaafkan orang lain. Dan sebab itulah kalau kita kata macam manalah kita nak mudah orang maafkan kepada kita, kadang-kadang kita susah orang nak maafkan kepada kita, susah betul kadang-kadang kita buat salah. Iaitu dengan kita pula mudah untuk memaafkan kepada orang lain. Tapi kalau kita pun susah maafkan kepada orang lain, macam mana pula kita mengharapkan orang lain mudah untuk memaafkan kesalahan kepada kita? Dan wala tabagharu, jangan kamu itu bermusuhan ataupun saling benci membenci. Bahkan yang lebih daripada itu kata Nabi SAW, wala tadabbaru, jangan sampai kamu itu saling membelakangi. Dia jumpa dia, sini pergi lagi sana, dia pergi lagi sini. Saling tak boleh bertemu. Yang lebih parah lagi. Asalnya daripada mana? Balik daripada asal kawan. Sangka prasangka tadi. Prasangka tak betul pun. Tapi boleh menyebabkan pertama sekali mencari kesalahan. Kedua dia nanti dia mencari-cari kepada kesalahan. Mengintip-intip. Ketiganya dia pergi kepada putusan. Keempatnya dia akan pergi kepada tak boleh untuk nak bertemu pun. Yang kata nak dulu pun nak bertemu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab bang, perasaan ke zat itu ke tidak? Tak betul. Tak betul. Tapi sebab itu boleh jadi kemurahan. Agak-agak macam mana nak saudara-saudara nanti? Agak-agak. Yang apabila ada saling memusuhan di antara sesama manusia itu, yang kamu lebih daripada 3 hari, macam mana? Puncanya apa? Puncanya perasaan ke? Betul ke tidak? Tak betul. Demikian Nabi mengatakan, wakun ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Baiklah, saya ni kata anak sangat berkawan ataupun berbuat baik, bersangka baik, tapi memang ada yang tak baik, Ustaz. Itu soalannya. Berbanyak ada sangka yang tak baik tu. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berhadapan dengan semua keadaan. Apa yang kita ada pada zaman kita ini ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya adalah perkataan Nabi fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada kebaikan bagi kamu pada diri baginda Rasulullah sebagai contoh tauladan yang terbaik. Kenapa Allah sudah jadikan Nabi contoh tauladan? Sebab Nabi menghadapi seluruh dan perkara apapun yang berlaku sehingga yang mulia. Tapi dah hadapi dah. Cuma hari ini
ada pelbagai yang semuanya kembali kepada apa yang ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Yang Islam ada perangai macam-macam, ada yang Islam yang taat, ada yang maksiat di zaman Nabi SAW, ada yang munafik di zaman Nabi SAW, ada juga yang disebutkan orang-orang yang kafir di zaman baginda Rasulullah SAW, ada yang dimi, ada yang juga harbi di zaman baginda Rasulullah, ada Yahudi yang juga menentang dan ingin menghancurkan kepada Islam. Semua ini telah dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita boleh kembali melihat bagaimanakah baginda Rasulullah menghadapi kepada situasi dan keadaan dan insan manusia serta apa saja keadaan, pasti kita akan mudah. Oleh kerana kita lah sebenarnya yang tak berapa kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak tahu cara hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin jauh daripada mencontohi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi itu ada kepada kita. Betul Nabi mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sebab Nabi menjadikan persaudaraannya dengan siapa saja selagi mana dianya tidak membuat perkara yang bertentangan dengan Islam atau yang menentang kepada Islam. Selain daripada itu, Nabi SAW bergauli dengan baik. Bergaul dengan Nabi itu dengan Islam dan berislam dengan cara yang baik, muamalah baginda Rasulullah SAW dengan muamalah yang terbaik. Sehingga Nabi mengatakan, Inna Allah kata berihsan ala kulli syai, dan sebenarnya Allah mewajibkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu, bukan kepada manusia, segala sesuatu. Bahkan kalau kamu nak bunuh haiwan pun, kamu nak bunuh haiwan pun, kita bunuh yang baik. Jangan bakar, tak boleh bakar dengan api. Ada adab-adab ni, subhanallah. Nak bunuh, nak matikan. Wa'idah zaman tu wa'ah senedibah. Kalau kamu nak sembelih pun, sembelih dengan cara yang terbaik. Sampai begitu Islam ajarkan. Kenapa? Sebab bermuamalah, pergaulan itu, kalau tidak, dia akan pergi kepada permusuhan. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita supaya kita faham. Maka hadis ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa? Punca utamanya adalah prasangka. Hari ini kita ditimbulkan dengan prasangka bermacam-macam. Apalagi dengan moden, dengan zaman yang teknologi ini, macam-macam daripada sebaran-sebaran berita dan sebagainya yang menimbulkan prasangka. Teknologi-teknologi yang menimbulkan prasangka bermakna sebenarnya kita berhadapan dengan ujian yang begitu berat. Tetapi kalau kita masih berpegang dengan apa yang telah pun disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, teguh, tidak mencari kesalahan dan juga tak menyibuk-nyibuk kepada hal orang lain. Menyibuk ni maksudnya macam mana? Tak pasal-pasal. Kalau orang buat kesalahan, oh, kalau kita tegur menyibuk kan? Itu tak boleh tegur. Itu namanya apa? Itu namanya nasihat. Apa? Orang buat satu kesalahan atau maksiat, fala yughayyir. Tapi katanya idza ra'a minkum munkar. Kalau sekiranya kamu melihat atau salah seorang daripada kamu melihat mungkar, mesti pasti mungkar dulu, tak boleh tengok belum mungkar lagi, dah seram, dah nak marah, kena pasti itu mungkar, baru ditegur, baru diubah. Itu dia punya syarat dia. Tak boleh tengok perasaan tentu, tak pasti. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia berjalan nak pergi solat subuh, sambil-sambil itu dia memang adalah antara khalifah yang begitu perhatian kepada rakyatnya. Selalu mengambil berat, bahkan malam-malam pun keluar melihat keadaan rakyat dia. Sambil dia keluar ke subuh, keluar awal,
Dia pun datang sambil nak lihat keadaan. Dia dengar dalam satu rumah suara lelaki dan perempuan yang dia pasti dia kenal sangat rakyatnya di satu-satu. Rumah ini rumah orang yang nak kahwin, rumah ini rumah bujang, rumah ini. Dia dengar suara lelaki dan perempuan dalam rumah. Dia pasti rumah itu bukan rumah orang kahwin. Timbul prasangka. Ini merasa pertama juga ada. Ini dengan siapa perempuan? Mana ni masuk rumah orang? Tapi kerana dia di bawah didikan baginda Rasulullah, maka dia nak terus. Tak. Tapi masih ada lagi pertanyaan di dalam diri dia. Setelah salat subuh, dia pun bangun. Dia beritahu, wahai sahabat Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, kalau sekiranya aku sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin melihat satu perkara seperti contohnya zina, orang yang zina, boleh tak, cukup tak dengan sebab hanya aku ini seorang Amirul Mukminin, memadai tak kalau aku menuduh dia, mendakwa dia berzina? Bagaimana Sayyidina Ali dalam Allah SWT? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau sekiranya kamu mendakwa atau menuduh kepada seorang itu tanpa saksi, maka kau akan disebat dalam persebatan. Kata Sayyidina Umar, tetap aku tanya dia, tak ada apa-apa pun. Jelas. Bermakna nak beritahu. Memang ada yang kata-kata suasana yang berlaku, tetapi kita tak boleh untuk menuduh. Tetapi kita kena pastikan betul-betul dulu. Dan hari ini dosa mengumpat atau fitnah itu bukan hanya dengan lidah, tetapi kadang-kadang dengan tindakan tangan kita. Kita copy paste saja, kita hantar post kepada orang lain, itu sudah menjadi fitnah. Kalau dia begitu, bayangkan berapa banyak lagi yang akan disebarkan kalau daripada barang bagi kita. Maka kita akan mengumpul kepada dosa-dosa kita lain. Hati-hati. Kena pastikan betul-betul berita dan apa yang kita nak sampaikan. Tuan-tuan. Jadi hati-hati. Baginda Rasulullah bagi tahu kepada kita, jangan sampai sangka prasangka itu menghantui kepada kita sehingga dia membawa pemusuhan di antara kita, sehingga kita tak saling tegur di atas sama lain. Ini berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang dalam taman kita, kadang-kadang di sebelah-sebelah kita pun. Dan orang yang nak memutuskan antara persahabatan atau pergaulan itu dah ramai. Kita akan berhadapan dengan perkara-perkara seperti itu. Demikian bagi kita Rasulullah SAW berikan kepada kita. Nabi SAW ada juga disebutkan daripada perkataan yang disebutkan, aku diberikan. Salah satu yang tak diberikan kepada orang lain yaitu jawab yang oleh kali. Itu perkataan yang merangkumi banyak perkara. Sekali, walaupun singkat diberikan oleh baginda Rasulullah, tetapi membawa hikmah yang begitu besar. Contohnya apa? Seperti mana baginda Rasulullah SAW mengatakan, ajar pemulanda, cari jiran. Sebelum kamu cari rumah, cari jiran dulu. Tengok jiran macam mana dulu, nak tengok rumah, nak beli rumah, cari tengok jiran bagus tak, baru beli rumah. Tapi hari ini tak ada harapan, nah, hari ini undi, tak ada mana. Asyik-asyik dapat jiran macam mana. Tapi Nabi bagi tips kepada kita, cari jiran dulu. Sebab apa? Sebab jiran ini adalah merupakan saudara kita yang paling dekat. Kalau dia baik, maka kita akan aman. Kalau dia tak baik, kita akan sesal. Jiran. Lepas Nabi kata, ajar kau belajar, cari jiran dulu sebelum beli rumah. Abdullah bin Mubarak berjiran dengan seorang Yahudi. Bertahun berjiran dengan orang Yahudi. Sampai satu saat, orang Yahudi ini, dia perlu kepada duit. Tak ada duit lah. Harta yang dia ada satu-satunya rumah. Akhirnya terpaksa jual rumah. Harga semasa ketika itu 1,000 dinar. Dia jual 2,000 dinar. Orang nak tanya berapa ni rumah? 2,000. Ini satu semasa 2,000. Aku nak jual 2,000. Orang datang nak jual 2,000. Datang orang tawar tak nak. Akhirnya orang pun dah gegar, orang datang. Kenapa ni tamak sangat orang Yahudi?
Dia kata aku jual betul rumah ini 1000 harga dia. Cuma aku jual lagi 1000 tu harga berkiraan dengan Abdullah bin Umar. Kenapa? Mahal ni. Kiraan yang baik seperti ini kamu tak boleh dapat di mana-mana. Abdullah bin Umar dengar kata-kata orang Yahudi. Dia pergi jumpa orang Yahudi. Nah, ambil 2000 dinar. Kenapa? Tak payah pindah kamu dulu sebab kamu kira jiran yang baik. Sebab apa? Sebab kamu tahu harga jiran. Orang Yahudi ini masuk Islam. Dia harap kepada Abdullah bin Umar. Kalau kita sebut sejiran ini ada ajak yang telah digariskan oleh Islam, dia ajak dan boleh pindah Rasulullah. Bahkan kalau kita bawa barang tu buah, kalau nampak, dia bagi. Ada harapan, suruh kita. Ini jiran, hak-hak jiran yang diberikan. Jiran kamu itu kalau kira dia adalah saudara kamu dan juga Islam, 3 pahala kamu dapat kalau kamu buat baik. Kalau dia orang Islam, 2 pahala. Kalau dia orang biasa, dapat 1 pahala kamu buat baik kepada dia. Dan kamu kena buat baik kepada apa saja jenis jiran. Bukan kata jiran ini, jiran mesti Islam. Jadi dia bukan Islam, maka dia buat baik juga. Kerana hak kamu yang mesti kamu tunaikan kepada jiran. Bahkan kita beritahu Rasulullah, aku ini hampir menyangka bahawa jiran itu adalah boleh mewarisi hartaku ketika aku akan aku wafat. Kerana tidak sedikit iblis itu selalu berpesan kepada aku tentang jiran. Hak-hak jiran. Cari jiran yang baik. Bahkan dalam hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, ketika ada orang cakap kepada baginda Rasulullah tentang seorang perempuan yang ibadahnya luar biasa hebat, tapi kerjanya menyakiti kepada jiran, kata baginda Rasulullah, hiya finna. Ia dalam terang. Maknanya apa? Jangan memperkecilkan tindakan kita, apalagi hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi dengan jiran atau dengan saudara. Ajak keluarga, cari dulu jiran. Kalau tidak, kamu kena buat baik kepada jiran. Ini adalah merupakan apa yang kamu kena jalan. Kemudian Nabi mengatakan, Ar-Rafiq Qabla Tariq. Cari teman yang baik sebelum kamu mengadakan perjalanan. Pilih kawan dulu sebelum pergi buat perjalanan. Kamu tak pergi mana? Contoh dia minta maaf pergi Thailand. Kalau kita ikut kawan yang bukan-bukan, sebaik mana pun kita, minta maaf, ini orang musafir dia macam tu. Dia keluar dari kawasan dia, dia ada satu perasaan. Perasaannya apa? Perasaan bebas. Dia bergantung kepada kuat yang prinsip dia. Tetapi dia boleh rapuh kalau dia berteman dengan orang yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab orang kata, jom kita pergi sini. Alah, asal sekali kita dah jalan jauh-jauh, kita tak pergi, rugi. Nampak tak? Kita mudah sangat untuk terpengaruh. Sebab tu kena cari kawan yang, tapi kalau kawan yang baik, pergi sini, dia pergi bawa pergi majlis. Dia buat bawa pergi masjid. Dia bawa, alhamdulillah, cari kawan yang baik. Walaupun kita kata tak apa, pergi dengan siapa pun, aku ni alhamdulillah di surah Al-Taqwa selalu banyak gantian, banyak masya Allah masyayikh yang bagi pusat pesanan. Cari kawan-kawan yang tak baik, jangan dengan kita tak boleh hanyut. Sebab apa? Sebab kita selalunya ditipu dengan kataan apa? Kita sekali-sekali datang sini, kita tak tahu juga. Nampak? Dan kita datang dari jauh ni, benda macam-macam dia dengar-dengar dia tapi tak pernah tengok. Kita mudah untuk ikut. Siapa yang akan ajak ni? Kawan. Dan dia banyak merosakkan kepada kita adalah teman dalam perjalanan kita. Bahkan kita maaf, kadang-kadang tu pergi ke Mekah, bunuh orang. Kena dia punya kawan, teman ni tak apa-apa, tak bagus. Semayang berjamaah, akan mati pun malas. Bayarlah, ada tidur kita semayang di sini, jamaah kita lah. Nampak tak? Kita pun tak pergi berjamaah, sebab kawan. Di tempat yang baik. Kalau orang perempuan pula, jom kita pergi shopping. Dan orang perempuan sini mana lah. Dah pergi tempat. Dah tak pergi ibadah dan sebagainya. Ini tergantung kepada kawan kita. Nabi kata, Rasulullah, cari kawan dulu sebelum kamu ada dengan perjalanan.
di tips-tips yang diberikan oleh Nabi yang kadang-kadang kita anggap mudah, tapi sebenarnya memiliki pesan yang besar kepada kita. Jangan kadang-kadang kita jarang nak ambil daripada apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti Nabi sebut tadi, perasaan tu ini kena hati-hati. Ada seorang, ini lebih-lebih lagi kita ni yang nak buat baik ni. Ini lebih-lebih lagi kita ni nak ajak kebaikan ni. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya kita semua nak ajak orang buat baik. Tapi kadang-kadang yang mengganggu dan merosakkan kepada kita, perasaan tu kita. Sehingga kita nak ajak orang baik pun, kita tak jadi bawa orang baik. Bahkan kadang-kadang kita salah cara untuk mengajak kepada kebaikan. Sebab perasaan tu kita. Sebab itu kalau dah disebutkan orang yang berdakwah kepada Allah, syarat pertama untuk dia berdakwah, mesti dia husnuzan kepada orang yang dia dakwah. Dan tak boleh merasa diri lebih baik daripada orang yang dia dakwah. Tak boleh merasakan dirinya itu lebih mulia daripada orang yang diajak kebaikan itu. Baru dia boleh dakwah. Tapi kalau rasa saya lebih bagus daripada dia, kemudian dia ini memang tak ada harapan, susah yang macam mana nak dakwah kepada orang seperti itu? Baginda Rasulullah tak rasa nak dakwah. Ada dia pilih kepada siapa-siapa. Tak ada siapa saja yang nak didakwah kepada baginda Rasulullah tak rasa. Walaupun orang itu pun nak cuba membunuh kepada baginda Rasulullah, tapi Nabi SAW masih melihat kebaikan ketika pada penduduk Taif membaling batu kepada baginda Rasulullah, memutih kepada baginda Rasulullah, ditawarkan untuk menghempapkan ketika itu gunung di atas penduduk Taif. Adakah diterima oleh tawaran itu oleh baginda Rasulullah? Tidak. Lihat perkataan daripada baginda Rasulullah. Jauh pandangan baginda Rasulullah, sangkaan baik baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, kalaupun mereka sekarang ini tak beriman, tapi aku mengharapkan daripada sulbi-sulbi mereka akan lahir anak-anak yang akan menolong kepada Islam. Jauhnya sulbi daripada sulbi-sulbi daripada anak-anak keturunan yang akan lahir. Memang betul, penduduk Taif setelah itu adalah di antara penduduk yang paling kuat mempertahankan dan memperjuangkan kepada Islam. Nabi lihat di dalam sangkaan bagi Rasulullah. Ada seorang dia nak keluar dakwah, dah belajar alim dah, masya Allah, alim seperti ini. Dia minta ini daripada ayah. Wahai ayah, saya nak pergi keluar dakwah. Alhamdulillah, saya pun dah diajarkan ilmu dapat apa-apa yang saya rasa tanggungjawab selepas ini adalah dakwah jalan Allah. Sama saya juga ingin seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ayah dia kata, okey baik, tapi kamu kena siap diri dulu. Macam mana persiapannya? Yang ini, persiapan ini kamu kena buat. Apa dia? Kamu keluar cari dalam kampung siapa yang paling rendah kedudukannya daripada kamu, yang paling yang hina daripada kamu, ayah juga bawa kepada aku, nak tengok. Kamu kena cari orang yang paling hina, orang yang lebih hina daripada kamu. Anak ni pun keluar dengan didikan ilmu, dengan tarbiyah, dengan adab dan akhlak. Dia tengok orang ni, ni orang ada lebih baik daripada aku. Dia pergi jumpa ni, dia tengok muda lebih baik daripada aku. Tengok semua baik. Dia kata, macam mana ni aku nak bawa ayah aku ni? Kata, tidak, aku tak boleh keluar dakwah. Tiba-tiba dia tengok, dia jumpa seekor anjing kurang. Dia kata, yang ini, ni hina. Dia ambil tadi diikat, dia tarik. Dalam perjalanan sebelum sampai di rumah, dia fikir, tempat dia fikir, ya Allah, ini anjing, dia kerja lebih hina daripada aku. Aku nanti akan kena jentas siram. Kalau orang sekiranya tak lepas, jatuh dalam neraka, aku masuk neraka. Dia pula nanti jadi tanah, dia tak masuk neraka. Bermakna dia mungkin lebih mulia daripada aku. Lepas tadi, tak jadi. Balik rumah tanya kosong. Ayah dia tanya, mana dia? Yang lebih hina daripada kamu tak ada. Macam mana dia nak keluar dakwah? Dia kata, wahai ayah, aku tak jumpa pun yang mana pun yang lebih hina daripada aku. Kata ayah dia, sekarang ini kamu sudah bersedia untuk berdakwah. Sekarang kamu sudah bersedia untuk berdakwah. Jadi minta maaf, hari ini kadang-kadang niat kita baik, nak dakwah orang, nak ajak kebaikan, kita kata, kenapa orang susah sangat nak terima ini? Sebab kita yang sebenarnya tak ikhlas dan memandang buruk kepada orang lain. Macam mana kita sebenarnya benci kepada dia, kalau orang nak ajak, macam mana dah cop dah, ini orang tak ada harapan dah. Macam mana
lebih padam lagi, dan cok lagi tak ada wahai dia lagi juga. Dia tengok muka ni pun dah, ini tak ada harapan, tak ada bidang lagi. Sedangkan dakwah itu untuk siapa? Untuk semua. Siapa saja yang kita jumpa, kita wajib untuk berdakwah kepada mereka. Dan kita bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan dakwah ini adalah jalan yang paling mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW. Warisan dakwah baginda Rasulullah yang kita dipertanggungjawabkan siapa saja kita. Dakwah untuk diri kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita, kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, bekal yang paling penting kepada kita adalah sangkaan baik kita kepada orang lain. Sehingga kita berdakwah dengan kasih sayang, melihat kelebihan orang lain, kasih kepada orang lain. Maka dengan sebab itulah kasih sayang disebarkan oleh baginda Rasulullah, kita lihat bagaimana Islam itu diterima. Dengan kasih sayang yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dakwah itu dengan kebencian, dengan mencari-cari kesalahan, dengan condemn kepada orang lain, orang berdakwah pun dia marah, orang bercakap sesuatu pun dia cakap tak betul, semuanya tak betul. Bayangkan macam manalah agaknya dia nak berdakwah kepada orang lain. Yang orang melihat, kalau aku jumpa kepada ustaz ni, mesti dia cakap aku tak betul. Bukan aku takut nak datang. Kadang-kadang tu minta maaf, minta maaf, kita dia tengok orang pakaian macam ni, kita nilai macam tu. Orang pakai begini, orang nilai begini. Orang pakai begitu, nilai begini. Yang lebih sedih lagi, kadang-kadang tu orang pakaian sunnah bagi Rasulullah pun dia pun dia juga. Ya, jangan pakai pakaian Rasulullah dan lebih-lebih. Ada juga macam tu. Biarlah kalau dia pakai pakaian sunnah Rasulullah, biarlah kalau dia pakai rida, biarlah kalau dia pakai serban yang ini sunnah Rasulullah, dan ada kebaikan kepada dia, biarkan itu. Yang kita nak terangkan yang lain daripada itu. Kenapa yang masih nak sentuh kepada serban orang lain, masih nak sentuh kepada orang punya sunnah,